PUK masing-masing yang disampaikan oleh ketua PUK masing-masing. Semangat! Semangat! Siapa kita? Siapa kita? Kabupaten Rokan Hilir. Kekecewaan para buruh terhadap Bupati Rokan Hilir karena diduga mengambil alih hak para buruh hingga para buruh tidak lagi bisa bekerja seperti biasanya. Setelah terjadi kontak fisik antar sesama buruh di beberapa waktu lalu, akhirnya serikat buruh turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung putih Bupati Rokan Hilir yang terletak di Komplek Perkantoran Batu 6, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Diketahui saat aksi unjuk rasa digelar, sejumlah pasukan TNI Polri diturunkan ke lokasi kejadian guna pengamanan selama aksi unjuk rasa berlangsung. Adapun tuntutan dari para buruh diantaranya, meminta kepada Bupati Rohil untuk mengembalikan hak para buruh yang terdiri dari 7.000 orang yang merasa dirugikan dengan mendirikan kepengurusan yang baru yang diketuai oleh adik kandung Bupati dengan memakai logo yang sama. Terkait dengan penerbitkan SK kepengurusan yang baru, tentunya melibatkan kepala dinas KER yang baru menjabat saat ini dan telah mengeluarkan sebentuk SK dalam kepengurusan SPSI maupun sejenisnya, padahal kepengurusan yang lama masih berlaku dan sudah tercatat di dinas KER sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini. Inilah penyebab utama sehingga para buruh turun ke jalan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hilir mengatakan akan melaporkan tuntutan para buruh terhadap Bupati Rohil dan tetap mencari jalan keluar dari persoalan ini. Demikian hasil pantauan reporter Palapa TV di lokasi Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 di halaman kantor Bupati Rokan Hilir. Baru kali ini di bawah kepemimpinan Bapak Prisal, buruh menjadi terpecah belah. Tadi ada tawaran dari Bapak Kapolres bahwa Bapak Wakil Bupati yang akan datang menemui kita. Rekan-rekan semua supaya bisa kerja. Terkait ke DPRD, surat tuntutan kita sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir. Sudah diterima, ditandatangani oleh dua wakil dewan. Dan untuk solusi tuntutan kepada Bapak Kapolres Hilir, tadi sudah disampaikan ada sedikit solusi. Dan solusi itu belum bisa kami buka ke sini, karena itu nanti menjadi tanggung jawab PUK masing-masing. Terus terang, ini akan kami sampaikan sekali lagi kepada pimpinan agar ditindaklanjuti dan insya Allah sesuai dengan pesan beliau, aspirasi yang disampaikan. Handoko, reporter Palapa TV, melaporkan.